Kan ini lagu kan cinta. Masih ada Anto di sana, Anto Kulon Tinggi. Anto di sana, Anto Kulon Tinggi. Kali ini Anto. Oh, pasing bola yang kurang sempurna. Bola yang kurang sempurna. Beliau Bapak Widi Wibowo, wasit nasional, wasit 2. Beliau Bapak Kuat, wasit resmi dari PPVS Kabupaten Kebumen, dibantu hakim garis oleh saudara. Sumarwan, hakim garis 2 saudara Suratno. Baik, kembali ke lapangan. Kali ini bola pertama di kepung pejabat. Nomor 29, Pipit lakukan sudah. Passing bola, oh. Dengan menggunakan kakinya seorang Didin Bae, namun tidak mampu menjangkau bola. Kali ini angka pertama diraih oleh tim Ivoca Kalang. 1-0, Fadli lakukan sudah. Kali ini Didin masih mampu diselamatkan oleh Fadli. Kali ini kembali, oh, Ratipo yang cukup cerdik Rosadi, namun masih mampu dibaca. Kali ini terlalu memanjang. Jamming smash yang dilawan Anton, pindah poin satu sama untuk Bumi Rejo. Gendor kali ini dari Bumi Rejo, lakukan sudah. Masih ada Anton di sana. Kali ini Tio, pemain flamboyan yang masih bertaji seorang Tio, mampu menambah angka untuk tim Ivoca Kalang 2-1. Kali ini Bumi Rejo kembali di tim, tidak mampu dikejar oleh seorang Anton. Open spike yang dilakukan seorang Didin, pindah poin 2 sama untuk Bumi Rejo. Masih ada Tio di sana. Oh, masih mampu selamat oleh Heru. Kali ini kembali Didin. Sampai ke bintang dari Bumi Rejo, seorang Didin baik kali ini. Sengaja didatangkan oleh tim dari Bumi Rejo dari Jawa Barat. Kembali Tio kali ini. Oh, cukup cerdik. Kali ini pengalamanlah yang berbicara. Seorang Tio mampu menempatkan bola di tempat yang kosong. 3 sama. Kali ini Tio keras lakukan sudah. Oh, kali ini smash keras dari Wahyu. Ternyata tidak mampu melampaui net. Kembali poin untuk Ivoca Kalang 4-3. Tio lakukan sudah. Masih ada Pipit di sana. Kembali Wahyu, masih mampu dikejar Anton. Oh, kali ini Anton cukup taktis apa yang diperagakan oleh seorang Anton, pemain Ivoca Kalang ini. 5-3. Kembali masih Tio, ada Pipit di sana. Oh, kali ini maksud hati memberi umpan song kepada oh Didin baik, namun tidak mampu dijangkau oleh orang Didin. 6-3 untuk Ivoca Kalang. Oh, lagi-lagi kali serang Tio mampu memburbadir pertahanan dari tim Bumi Rejo. 3-7 kali ini. Bola, anak bola, bola. Wow,
baik kembali ke Boka. Kali ini masih Tio. Oh, namun kali ini terlalu melebar. Servis yang dilakukan oleh seorang Tio. 4-7 untuk Bumirjo. Kali ini Bumirjo Didin baik. Lah, bukan sudah. Oh, kali ini bola quick yang dilakukan seorang Heru. Tidak mampu dibaca oleh pemain dari Bumirjo. 8-4 untuk Ivo Kakala. Pras kali ini dari Ivo Kakala. Lakukan sudah. Masih ada Didin. Angkat bola tinggi. Pipit. Sudah bersusah payah seorang Anton menyelamatkan bola. Namun kali ini terlalu keras seperti yang dilakukan seorang Pipit. Pindah poin 5-8 untuk Bumirjo. Oh, bola masuk. Kembali diundang. Dalam kedudukan 5-8 untuk Bumirjo. Amat lakukan sudah. Kembali tinggi, wah salah perhatian. Namun masih mampu diselamatkan kali ini. Didin Bayi. Oh, flashing bola yang cukup cantik dilakukan oleh seorang Didin Bayi. Menambah angka untuk Bumirjo. 6-8. 6-8. Nomor 8. Lakukan sudah aman. Pelan. Masih ada Anton di sana. Ini dia umpan cuek yang dilakukan oleh Fadri. Tidak mampu dikejar oleh pemain dari Bumirjo. 9-6 untuk Ivoka Kalang. Heru kali ini lakukan sudah. Masih ada Didi di sana. Angkat bola tinggi. Pipit. Kali ini dibayar tuntas oleh seorang Pipit. Pindah poin untuk Bumirjo. 7-9. 7-9. Wahyu kali ini lakukan sudah. Masih ada Anton di sana. Angkat bola tinggi. Oh, kali ini Anton mulai mengeluarkan jurus andalannya seorang Anton. Spike kerasnya seorang Anton menambah angka untuk Ivoka Kalang 10-7. Ah, Anton lagi-lagi seorang Anton. Kali ini melalui servis kerasnya dari seorang Anton mampu menambah angka untuk tim Ivoka Kalang 11-7. 11-7. Masih Anton timang-timang. Lah, juga sudah. Siapa yang tujuh? Oh, masih mampu dikejar. Masih mampu diselamatkan oleh nomor punggung 2 dari Abu. Oh! Kali ini permainan yang cukup cantik. Kombinasi serangan yang begitu manis diperagakan oleh pemain-pemain Ivoka Kalem. Ah, masih Anton lakukan sudah. Ah, kali ini lagi-lagi seorang Sati menyentuh bibir net. Kembali poin 13-7 untuk Ivoka Kalem. Masih Ivoka Kalem. Anton ambil posisi kali di show Anton. Jumping show. Oh, lagi-lagi shot jumping yang tidak mampu dikembalikan oleh pemain Bumirjo. 14-7. Cukup jauh tertinggal kali ini. Berpaut separuh angka. Ah, Anton kali ini terlalu tergesa-gesa. Tidak mampu melampaui net. 8-14 untuk Bumirjo. Bumirjo Pipit kali ini angka bola tinggi keras. Masih ada Pras di sana. Heru. Kembali. Kali ini pelan. Oh, tidak mampu dicangkuk oleh pemain yang sudah cukup senior Seratio. Menambah angka 9-14 untuk Bumirjo. Masih Pipit. Ada Heru di sana. Kembali kali ini Tio pelan. Double cover yang cukup cantik beragam oleh pemain dari Bumirjo kali ini. Oh,
disambar saja oleh seorang Tio kali ini. Menambah angka kembali 15-9 untuk Ivoka Kalam. Valdi lakukan sudah. Kali ini Bumirjo gendur, nah sudah. Masih ada Pras. Angkat berat tinggi. Sudah Anton kali ini. Namun masih ada Pipit di sana. Kembali. Oh! Kali ini seorang Didin terlalu melebar. Spike keras yang cuman Didin. Oh, ternyata menambah angka untuk... Oh, kali ini kembali pindah poin. 16-10 untuk Ivoka Kalang. Kembali ke lapangan, kali ini masih Ivoka Kalang nomor punggung 5, ya saudara 6. Timang-timang bola sedang lakukan sudah. Masih ada Didin di sana. Angkat bola tinggi. Kali ini Didin. Lan saja seorang Didin. Kembali. Kali ini Anton. Stamping smash dari seorang Anton. Tidak mampu diselamatkan oleh pemain. Wah, Bumirjo. Menambah angka 17-10. Kembali Asa Gendong. Oh, kali ini Pipit. Dengan sangat cerdiknya seorang Pipit. Menempatkan bola di sudut lapangan. Pindah poin kali ini 11-17 untuk Bumirjo. Sadik lakon sudah. Kali ini Pras. Namun masih mampu dikejar. Oh, kali ini Didin. Menunjukkan skill-skillnya seorang Didin kali ini. Masih ada Tio. Masih mampu diselamatkan. Anam lakon sudah lempar ke belakang. Masih ada Pipit, kembali Pipit. Namun masih ada Heru sana, Tio. Masih mampu dikejar Pipit kali ini. Kembali Pipit. Oh, masih mampu dikejar Anan kali ini. Anan masih mampu selamatkan kali ini. Tio. Taji sedot Tio masih bertenaga 18-7-12 untuk Tio. Oh, kali ini para pendukungnya kalah. Luar biasa sekali 19-12 kali ini. Bumirjo masih mampu sama Gendon. Oh, kali ini 4 kali sudah. Balik poin untuk Ivoka Kalang 20-12. Tio lakukan sudah. Kali ini titik pelan. Namun sayang sekali kali ini tidak mampu dikejar oleh Fadli. Pindah poin kali ini untuk Bumirjo 13-20. Masih Didin keras. Namun masih ada Tio di sana. Keras. Oh, lagi-lagi double cover yang kurang sempurna. Pemain-pemain dari Bumirjo ini 21-13 untuk Ivoka Kalang. Masih keras kali ini. Angkat terus keras. Masih ada Pipit. Kembali Pipit. Kali ini jatuh di tempat yang kosong. Spike keras yang di lapangan Pipit. Pindah poin untuk Bumirjo 14-21. Amat lausnya. Oh! Kali ini Anton kalem diam, namun kebut. Tak terduga semenjak dilawan serang Anton. 22-14. Heru lawan sudah. Bayu masih ada Pras di sana. Ah, 6 kali ini. Semest dari si kecil mungli se-anam 23-14 untuk Ivoka Kalang. Nomor 3 Heru lakukan sudah. Oh, passing bola yang kurang sempurna. Oh, luar biasa sekali seorang Anton. Sedikit tersenyum manis seorang Anton karena sementara sudah unggul
Oh, bahkan unggul jauh meninggalkan tim Bumi Rejo 24-14 untuk Ivoka Kalang. Heruh, lakukan sudah. Kali ini Didit telat, namun masuk placing bola yang dilakukan oleh Didit, menempatkan bola di tempat yang kosong. 15-24 untuk Bumi Rejo. Masih diberi kesempatan Bumi Rejo kali ini. Kembali angkat bola tinggi. Anam. Oh, ternyata masuk sengaja dari Anam. Dan mati bagian pertandingan ini dimenangkan oleh tim Ivoka Kalang 1-0.